Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa di channel Kennedy Lutfi Kali ini saya akan membahas tentang Kolaborasi antara Kanpa dan Quizzes Jadi yani kolaborasi Membuat meme di Kanpa Dan dimainkan di Quizzes karena membuat meme di kanpa dan memainkan di kuisis, maka meme-nya harus kita buat terlebih dahulu di kanpa. Oleh karena kita buka kanpa terlebih dahulu, seperti yang nampak pada layar. Nah, kalau sudah, meme ini bisa kita buat sendiri dengan format yang baru, atau bisa menggunakan meme yang sudah disiapkan template-nya oleh kanpa. Kita coba membuat meme yang dari kanpa yang template-nya sudah disiapkan. Maka, pada penelusuran ini kita ketik saja "meme teacher meme guru", ya. kalau sudah tinggal kita enter. Nah, ini adalah template-template yang sudah disiapkan oleh kanpa, misalnya yang pertama ini your kelasin in, kemudian yang ini ini. Dan seterusnya masih banyak lagi di bawah MIM yang sudah disiapkan template-nya oleh Kanpa. Saya ambil salah satu contoh, misalnya adalah yang pertama ini. Nah, kalau sudah kita buka, maka kita sesuaikan saja template-nya untuk kita ganti. Nah, sekarang templatenya ini kita edit. Misalnya teacher name ini adalah nama guru. Kita ganti dengan nama kita sendiri. Oke, misalnya nama saya yang akan saya buat. Baik. Nah, bagian pikir. Misalnya yang di bawah ini kita ganti dengan tulisan harus belajar lebih keras lagi misalnya ini bisa kita perkecil ya. dengan ukurannya misalnya kita perkecil menjadi 80 yang di atas juga sudah kita perkecil menjadi 80 nah kalau sudah meme ini tinggal kita download saya contohkan meme yang kedua ini artinya untuk siswa yang menjawab salah kita buat sendiri memnya kita tambahkan latar ya latar klik latar yang sebelah kiri coba cari latar apa yang sesuai baiknya gunakan warna polos misalnya saya akan gunakan warna ini, ini sebagai contoh saja kemudian saya akan menambahkan putus saya ini kita lihat di unggahan Saya akan menambahkan yang ini, misalnya nah, kita potong dulu sebagian supaya lebih mudah. Kemudian, untuk ini, kita buang backgroundnya, klik edit gambar, dan hapus latar. Nah, atas sudah terhapus. Kemudian kita tambahkan tulisannya dengan cara pilih teks. Kemudian kita tambahkan judul. Okay. Judul ini sebaiknya kita pakai huruf jenis Anton lalu kita klik dan pilih jenis Anton karena hurufnya lebih tebal tinggal kita ganti kata-kata apa yang kita mau kita gunakan jadi saya akan menggunakan kata-kata tetap semangat misalnya Oke, sudah. Kita perbesar tulisannya. Nah, kemudian, ini kita ubah warnanya, ubah warna putih misalnya. Dan kita beri efek. Kita ambil yang splice yang ini. Warna abu-abu kita ganti dengan warna putih, kemudian warna putih pada huruf ini kita ganti dengan hitam. Klik huruf A, warna hitam. Nah, okay. Mem, sudah jadi. Silahkan digunakan, tulisan-tulisan yang lain. Karena kalau sudah, mem ini kita download, bagikan kemudian unduh PNG dah semua halaman kalau mau di print semuanya dua-dua halaman tinggal kita langsung nyatakan selesai tapi kalau mau diambil satu saja maka semua halaman ini centangnya kita buang dan kita pilih satu misalnya pada halaman satu kita ambil saja semua kemudian selesai dan Unduh, tunggu proses mendownload selesai. Nah, mim sudah terdownload. Mari kita lihat di download. Nah, ini yang tadi karena tersimpan dalam zip, maka kita ekstrak terlebih dahulu klik kanan pilih ekstrak nanti pilih ekstrak to teacher atau ekstrak file kita coba yang bawah ekstrak to teacher mem nah ini dia mem kita tadi ini sekarang mem sudah jadi coba kita lihat ada dua ya kalau mem sudah jadi kita kembali ke Chrome kita buka kuisis karena akan memasukkannya atau memainkannya di kuisis, oke. Okay. Tinggal kita buka kuisis. Untuk akun, silahkan digunakan akun mana saja. Mem ini bisa digunakan baik itu akun dasar atau akun basic maupun akun super. Kalau sudah terbuka kuisis, turun ke bawah kita pilih detailkan, bawah sekali. Nah, pada detik ini ada mem. Ini dia mem. Klik saja. Selanjutnya kita pilih tambah buat kumpulan mem baru. Oke. Kita beri nama misalnya mem salah dan benar misalnya. Kemudian bahasa hanya ada empat pilihan English, Spanish, Brand, dan Dutch. Kita pilih English saja. Public, selesai. Nah, sekarang kita coba mem yang benar. Coba kita lihat. Jadi tinggal pilih tambahkan. Kembali klik tambahkan. Nah, ini dia mem yang kita buat tadi. Yang benar klik dan open. Mem sudah masuk, tinggal menambahkan. Mem salah sudah, mem benar sudah masuk. Karena yang satunya lagi kita anggap mem ketika siswa menjawab salah, klik mem salah, kita tambah kembali kita tambahkan butuh ini adalah yang salah kita klik dan open ini kita tambahkan nah mim salah sudah masuk satu jumlahnya mim yang benar ada satu nah mim sudah masuk tinggal dimanfaatkan di quizzes untuk Penilaian yang memiliki meme pada pengaturannya. Demikian cara kolaborasi kanpa dan kuisis. Di mana meme dibuat dengan kanpa dan dimainkan di kuisis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.